Madza turidu? Apa yang engkau mau wahai malakul maut? Apa kata jawab malaikat maut Israel? Uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu habibun habibahu? Adakah pencinta yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apa jawab malaikat maut? Hal khalilun yakhafu liqa'a khalilihi? Apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan mahabbah. Qul, katakan ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka apapun yang diambil Allah dari kita, kalau dasarnya adalah cinta, maka kita tidak akan marah. Tapi berkata-kata, menggerakkan lidah, jauh lebih ringan. Ketika mengalaminya, amat sangat berat. Siapa yang menyabarkan kita? Wasta'inu bisabri wassalah. Satu lagi, ada sahabat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tegar ketika diuji Allah, diambil orang tersayang terkasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah lana futuhal 'arifin. Asa an yakuna hadzal liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fih maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. A'izzai wa ahibba'i fillah, tashilan li wa tafhiman lakum, sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Kalau Tuhan membeli katun, katun bergambar ikan gulama. Sudah lama saya menerima pantun, inilah pantun yang paling lama. Kalau Tuhan membeli katun, katun dibeli bergambar paun. Saking lamanya ini pantun sampai tertunda 1 tahun. Sahibul Fadilah, Fadilatul Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, matta'anallahu bi tuli umurihi, nafa'anallahu bi ghaziri 'ulubihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sahibul Fadilah Kiai Haji Dr. Razi Mubarak Idris MA Hafizahullah wa saddada khutah wa ra'ah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, azillana tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar bertemu di dunia bersahabat, tapi juga dipertemukan Allah nanti di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Majlis Kiai, Ibu Nyai, para alumni, Iqbal, adik-adik santri semuanya, insyaallah kita istiqomah dalam iman dan Islam. Inni aku, kata Allah, menunjukkan makna taukid. Dalam bahasa kita hampir tidak ada taukid. Biasanya taukidnya hanya pengulangan saja. Besok kamu pergi, saya pergi. Besok kamu pergi. Iya, pergi, betul-betul pergi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kadang Allah mengulang taukid sampai 5 kali. Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. La in syakartum la azidannakum. Ada lam taukid, ada nun taukid. Maka Allah ingin menjelaskan dirinya, dia katakan inni khaliqun. Penggunaan kata khaliqun untuk menjelaskan bagi orang yang menyatakan bahwa manusia ini pancaran dari Tuhan. Manusia ini bagian dari Tuhan.
maka terbantahkan itu semua. Kita bukan pancaran, kita bukan bagian, kita adalah makhluk, sedangkan Allah itu adalah khaliq. Allah sendiri yang mengatakan khaliqun. Lalu kemudian kita disebut dengan bashara. Bashara diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Kenapa kita ini disebut bashar? Karena kita makhluk yang berkulit, kelihatan orangnya. Ada makhluk yang tidak berkulit, ada, tidak kelihatan. Siapa dia? Jin. Kalau ada orang yang melihat jin, berarti jinnya sudah berkulit. Dari kata jannah, jannah laylu, malam menutup. Maka semua yang tertutup disebut dengan jin. Anak, mohon maaf, yang tertutup di dalam tiga tutupan. Yang pertama tutupan rahim, yang kedua tutupan plasenta, yang ketiga tutupan kulit perut. Maka disebut dengan janin, diambil dari kata jannah, janin. Makhluk yang tertutup, tidak terlihat oleh mata, disebut dengan jin, dari kata jannah. Matahari cahayanya tertutup, tidak sampai ke bumi, karena ranting-ranting kayunya dengan daun-daunnya saling menutupi, sehingga di bawahnya sejuk, tidak sampai cahaya matahari ke bawah, disebut dengan jannah, dari kata jannah. Lalu kemudian orang yang tertutup akalnya karena minum khamar, tertutup, tidak lagi bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana hitam, mana putih, mana lurus, mana bengkok, orang itu disebut dengan majnun. Tertutup akal pikirannya. Semuanya berasal dari kata jannah. Maka ada seorang lelaki bernama Qais. Qais jatuh cinta dengan Layla sampai akalnya tertutup, maka disebut dengan Layla Majnun. Kenapa bukan Layla Majnunah? Karena yang gila bukan Layla, tapi Qais. Akhirnya Qais sembuh setelah dibawa oleh ayahnya berdoa di samping pintu Ka'bah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Muzakkirat Asy'arawi, di antara mustajab doa di samping Ka'bah adalah sembuhnya Qais. Setelah Qais sembuh, dia ditanya, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kalau engkau disuruh pilih, wahai Qais, kau memilih dunia seisinya atau memilih Layla? Qais menjawab, Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Layla lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Begitulah kalau orang jatuh cinta lalu dia menikah, maka akan lahir anak-anak. Tapi kalau dia tidak jadi menikah, akan lahir syair-syair yang indah. Kita bukan jin dan bukan majnun, tapi insya Allah kita akan penghuni jannah. Basharan, dari mana kita diciptakan? Min tin. Tin adalah makhluk yang paling rendah, diinjak telapak kaki, warnanya hitam, baunya busuk. Tin, tanah. Kita ini semua diciptakan dari tanah. Jadi semua manusia ini dari tanah, Ustaz. Ya, sifat tanah adalah rendah, tawadu. Sifat tanah adalah di bawah, tidak meninggikan diri. Tapi ada juga manusia yang selalu sombong. Itu mungkin tanah sengketa. Ada juga yang selalu menimpakan masalahnya kepada orang lain, tanah timbun. Ada juga yang susah bayar utang, tanah liat. Kita ingin, lalu kemudian nafakhtu fihi mir ruhi, lalu aku tiupkan ruhku ke dalam tanah itu. Ketika Allah meniupkan ruh, maka ketika ditiupkan raha ya ruhu, karena memang nafas itu bertiup. Dan nafas itu cuma dua kali, sekali ditarik, sekali dihembus. Sekali kita tarik ke dalam, sekali kita hembus keluar. Sampai masanya dia berhembus dan tidak bisa lagi ditarik ke dalam. Itulah disebut dengan kematian. Nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan mir ruhi, dari ruhku. Dari ruhku bukan berarti ruh Allah yang ditiupkan ke badan kita. Banyak orang memahami bahwa dia adalah ruh Tuhan,
Lalu akhirnya dia merasa dirinya Tuhan. Nisbat ruh kepada Allah, bukanlah Allah yang masuk ke dalam badan kita. Karena Allah kalau menisbatkan sesuatu kepada dirinya, itu maknanya kata ulama litta'zim. Baitun, rumah. Tapi ada rumah yang mulia ketika disandingkan rumah itu dengan Allah. Baitullah. Rasul, utusan. Utusan tidak mulia. Tapi kita disandingkan utusan itu dengan Allah menjadi mulia. Rasulullah. Abdun. Abdun adalah hamba. Hina, rendah, tidak punya apa-apa. Abdun adalah makhluk yang paling lemah. Abdun adalah hamba yang paling miskin. Tapi ketika bersanding namanya dengan Allah, ta'zim, dia menjadi mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Maka Allah kalau mau memuliakan sesuatu, dia nisbatkan kepada dirinya. Di antara semua ibadah, ada al-hajjul mabrur, Allah tidak nisbatkan pada dirinya. Ada salat, Allah tidak nisbatkan pada dirinya. Tetapi ada satu ibadah, Allah menisbatkan ibadah itu pada dirinya. Apa kata Allah? As-sawmu li, puasamu itu untukku. Penisbatan puasa kepada Allah menunjukkan di antara ibadah yang paling utama adalah puasa. Maka tadi begitu saya bukakan air minum, saya beri ke kiai, kiai mengembalikan air ke saya karena beliau sedang puasa. Ustaz Abdul Somad selalu ceramah tentang puasa, tapi ustaz sendiri kenapa tidak puasa? Ana musafir. Selalu ada jawaban. Begitulah Allah kalau mau memuliakan, dia nisbatkan kepada dirinya. Maka dia katakan mirruhi, bukan berarti ruh Allah yang ditiupkan ke badan kita, nanti kita malah mengaku menjadi bagian dari Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Apa makna mirruhi? Ta'ziman wa takriman. Maka Allah memuliakan bahwa makhluk yang mulia dalam diri kita adalah ruh. Ruh mulia sedangkan tanah hina. Bagaimana kalau ketemu antara makhluk yang mulia dengan yang hina? Apakah ruh menjadi hina jatuh ke bawah gara-gara tanah, atau tanah menjadi mulia gara-gara diisi dengan ruh? Bisa terlihat bahwa tanah menjadi mulia karena sudah berjumpa dengan ruh. Mana buktinya tanah menjadi mulia? Faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk-makhluk cahaya yang indah-indah bersujud kepada tanah, padahal tanah letaknya di bawah, padahal tanah rendah, padahal tanah hitam. Ini kan acaranya santri bertanya, ustaz menjawab. Kenapa jadi ceramah? Faqa'u lahu sajidin. Malaikat-malaikat bersimpuh sujud. Begitulah ketika roh bertemu dengan jasad, maka jasad menjadi mulia. Kenapa Abdul Somad hari ini tinggi, mulia? Karena masih ada roh di dalam jasad. Begitu rohnya keluar, dia pun akan masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Begitu ruh keluar dari jasad Abdul Somad, Abdul Somad menjadi rendah, hina, masuk dalam tanah. Begitu dikubur, apa kata cacing-cacing di dalam tanah? Wow, brownies sudah siap. Abdul Somad hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Namanya ditulis panjang di pondok pesantren Al-Amin Prenduan. Kalau saya hitung hampir 4 meter. Profesor Kiai Haji Abdul Somad LCDESE PhD. Tinggal satu lagi yang belum. Almarhum. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Yang akan menjadi kenangan adalah apa kontribusi kita terhadap kehidupan. Malaikat min nur, manusia min tin, jin min nar, makhluk yang berbeda. Nur, cahaya, indah, terang benderang, tanah, hitam, legam, busuk, bau, rendah. Tapi cahaya bisa bersujud kepada tanah. Kenapa? Karena Allah memuliakan. Lalu Allah perintahkan semua makhluk itu bersujud. Fasajadu, mereka semua bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ablasa yublisu, iblis mublisun, iblis bukan nama dia. Nama dia kata Abdullah ibnu Abbas adalah Azazil. Azazil makhluk yang diciptakan Allah minnar,
dia sendiri mengaku. Apa kata dia? Ketika Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idz amartuk?" Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan untuk bersujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. I'm better than him. Saya lebih mulia dari dia. Ngapain saya sujud kepada dia? Begitulah iblis. Lalu kemudian Allah mengusir dia. Malaka anta takabbara fiha. Engkau tidak layak untuk merasa dirimu besar di dalam surga. Ukhruj, keluar. Innaka minas saghirin. Engkau kecil, tidak ada apa-apanya. Dia bukan malaikat. Dia mengaku bahwa dirinya minar. Dia bukan dari nur. Dia dari api. Tapi kenapa dia bisa bersama dengan para malaikat? Dalam surat Al-Kahfi, Allah sendiri mengatakan bahwa dia bukan malaikat. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Tapi dia melawan perintah Allah. Dua ayat mengatakan dia bukan malaikat. Lalu kenapa dia bisa berada di barisan malaikat? Karena ibadah azazil yang luar biasa. Beribadah naik langit satu. Beribadah naik langit dua. Beribadah naik langit tiga. Beribadah naik langit empat. Azazil ini kalau dunia PNS masuknya dari karir paling bawah golongan 2A. Tapi karena dia rajin, karena dia hebat, akhirnya dia setara dengan para malaikat. Ketika Allah perintahkan semua bersujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa dia tidak mau? Aba. Dia enggan. Wastakbara, merasa diri besar. Wa kana minal kafirin, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu dia berputus asa. Orang yang berputus asa itu disebut dengan iblis. Orang barat menyebutnya harapan, hope. Tidak ada, less. Hopeless, tidak ada harapan. Hopeless, iblis, iblis, hopeless. Jadi kalau ada yang putus harapan, patah hati, berarti dia bukan, kata Ustaz Abdul Somad. La tai'asu min rahmatillah. La taqnatu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis membisikkan keputusasaan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kefakiran, kurang, kurang kaya, kurang banyak, kurang. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah memberikan keutamaan, kebaikan, karunia. Itulah yang membuat kita tetap bersemangat pagi ini. Kenapa? Karena kita tidak mengikut pesan-pesan iblis, tapi dia tetap terus berjuang. Dia dengan bala tentaranya, la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Semua arah dia datangi, depan, belakang, kanan, kiri. Di WC dia sudah menunggu, maka sebelum masuk kita baca antinya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi. Apa kata ulama? Ketika kita bacakan doa itu, maka langsung Allah ciptakan penutup tubuh kita. Maka iblis beserta bala tentara setan-setan tidak bisa melihat kita. Bayangkan kalau kita lupa baca doa itu. Ternyata setan sudah ada di dalam dan mereka sudah menyalakan kamera streaming. Ketika akan makan, kita membaca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ini hadisnya dhaif. Hadis yang sahih tentang doa makan, bismillah. Jadi nanti kalau kita dengar ada sahabat kawan kita baca doa, bismillah. Dua kemungkinan. Pertama, dia tidak mau pakai hadis dhaif. Yang kedua, dia sangat lapar. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil haditsid dhaif. Kata Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Ajma'al ulama'u, ulama ijma' ala jawazil amali, boleh beramal bil hadithid da'ib, boleh beramal dengan hadis da'ib. Kalau cukup 5 syarat, dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Ustaz kok ingat tahunnya? Karena itu emergensi 911.
Syarat yang pertama, ittisalus sanad. Syarat yang pertama, bahwa perawinya hadis dhaif ini bukan dalam masalah halal dan haram. Yang kedua, bahwa hadis dhaif ini bukan dalam masalah akidah. Yang ketiga, bahwa hadis dhaif ini tidak ada riwayatnya yang kadzab. Kalau ada riwayatnya yang kadzab, berarti hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Yang keempat, bahwa hadis ini masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail a'mal. Itulah mengapa saya Al-Fakir Abdul Somad masih tetap baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Tapi dhaif cukup 5 syarat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhaif cukup 5 syarat. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kazab, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail a'mal. Utlubil ilma walau bisin, tuntunlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu, sekarang enggak perlu lagi, karena Cinanya sudah datang. Begitulah kita diajarkan oleh para ulama, supaya apa? Supaya kita bersemangat. Ulama-ulama mendidik kita. Inilah sebagai mukaddimah, pengantar dialog pagi bersama santri Al-Amin Perinduan dalam acara Santri Bertanya Ustadz Menjawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jazilan. Jadi barusan jeda, berarti saya bintang iklannya ya. Masya Allah Ustaz. Tapi memang santri putri ini kalau lihat saya tadi histeris juga Ustaz Samad. Masya Allah. Masya Allah. Andai kata beliau setiap pagi memberikan wejangan ke kita ini, insya Allah kita tidak akan cepat tua tahu, sebab senantiasa tersenyum ya. Makanya Allah, saya mau mengeluarkan pantun lagi nih Ustaz. Allahu Akbar. Barusan saya memutar otak apa kira-kira ya. Pak Camat naik mobil premium, yang nyaring cakepnya. Saya ulang, Bapak Camat naik mobil premium, syukran jazilan, menuju ke Surabaya di sebelah barat. Ya, memang sebelah barat Zat kita Surabaya. Ustaz Abdul Somad senantiasa membuat kita tersenyum. Semoga beliau senantiasa sehat. Amin. Ya, insya Allah. Oke, insya Allah saya lihat sudah ada yang siap ini untuk bertanya, dan mic pun sudah disebar. Kalau, silahkan. Kalau mohon maaf saya potong Ustaz, kalau Tuan beli kue ini, jangan lupa bagi ke teman. Saya sangka pantun ini akan keluar tahun depan. Ya, bedanya lain ya. Saya menyusun 1 tahun, beliau langsung spontan. Barakallahu fikum. Silakan Al-Akh Al-Karim Ibnu Asy-Syeikh Saiful Anam, Mudir Al-Marhala lil Banat, Jumahat Tarbiyatil Muallimin Al-Islamiyah. Al-Akh Fajrul man? Fajrul Falah. Tafadhal. Bil lughati? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سعادة العلماء والمشايخ الفضلاء والأجلاء فضيلة رئيسنا رئيس معهد الأمين الإسلامي برندوان المكرم الشيخ الحاج الدكتور أحمد فوزي تيجاني فضيلة نائب رئيس معهد الأمين الإسلامي برندوان المكرم الشيخ الحاج الدكتور غازي مبارك إدريس سعادة المجلس مشايخ معهد الأمين والأستاذنا الأجلاء الأستاذ بروفيسور دكتور كي هجي عبد الصمد LCD SA PhD dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajrul Falah Al-Muntaqa. Saya duduk di kelas 5 Dia Alif Ma'had TMI Al-Amin Penduan. Asal saya yaitu Peragaan Semenep Madura. Pertanyaan pertama yaitu, ibadah adalah salah satu kunci pembuka rezeki. Tetapi mengapa seorang takmirul masjid
la ghaniyan Ustaz. Pertanyaan kedua yaitu, apa tanda-tanda ketika seorang orang tua yang tidak ridho kepada anaknya atas apa yang dilakukan oleh anaknya, dan apa tanda-tanda ketika seorang guru yang tidak ridho kepada muridnya atas apa yang dilakukan oleh muridnya Ustaz? Kam soalan ya akhi? Hah? Kam soalan? Khamsa? Kitir jiddan. Yasmah? Khalas yani soalan. Wa'din nutiyal fursah lil akharin. Faddal. Soal ma'lum? Ma'lum insyaAllah. Baik, khalas. Syukran Ustaz. Kum hunak, la tajlis. Nashkur at-talib Muhammad, talibun mujtahidun, asallah ayaj'alahu minal ulama al-amilin. Ijtama'a fihi tatawaffar syurutal kamal. Muhammad memiliki kesempurnaan, cerdas akalnya, fasih lisannya, ganteng orangnya. Ala laytas syababa ya'udu yauman. Andai Ustaz Somad kembali muda seperti Muhammad. So sweet. Kalau memang ibadah itu membuka pintu rezeki, kenapa orang yang tinggal di masjid, jaga masjid, sholatnya gak tinggal, kok gak kaya-kaya? Ini pertanyaan yang cerdas sekaligus agak liar. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu rezeki. Kalau orang memahami bahwa rezeki adalah uang, berarti tidak dapat uang, tidak dapat rezeki. Kalau memahami bahwa rezeki adalah mobil, berarti enggak punya mobil, berarti enggak dapat rezeki. Maka makna rezeki, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, semua kebaikan yang membawa kita kepada ridha Allah, itulah rezeki. Kalau kita punya teman yang baik, mengajak kita untuk beribadah, menegur kita dalam nahi mungkar, mengingatkan kita dalam kepayahan kesulitan, menyenangkan hati kita saat kita diterpa bala musibah, itu adalah rezeki. Tapi kita selama ini tidak menganggapnya sebagai rezeki. Rezeki yang paling utama adalah bukan benda, tapi istiqamah. Makanya ulama-ulama tasawuf mengatakan, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Kalau lah rezeki itu benda, maka berarti Qarun lebih mulia daripada Musa, karena Qarun lebih kaya daripada Musa. Kalau lah rezeki itu kuasa, berarti Fir'aun lebih dapat rezeki daripada Musa, karena Fir'aun lebih berkuasa. Kalau lah rezeki itu kasur yang lembut dengan sutra, berarti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih dapat rezeki daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan Islam memberikan kita ma'ayir. Islam datang memberikan kita standar. Yang sebelumnya orang menganggap rezeki adalah harta, tahta, wanita, Toyota. Tapi setelah Islam datang, pandangan kita tentang rezeki berubah. Rezeki adalah ketenangan batin. Rezeki adalah istiqomah dalam iman dan Islam. Rezeki adalah sahabat, guru, kebaikan. Adik-adik yang sedang belajar mendapatkan rezeki. Masalah harta belum tentu menjadi rezeki. Sama-sama mobil, harganya sama, mereknya sama. Yang satu menjadi rezeki, yang satu menjadi laknat. Kapan dia menjadi rezeki? Ketika mobil ini membawa pemiliknya ke masjid, ke tempat ibadah, menjadikan tempat belajar menuntut ilmu, menyampaikan dia ke tempat yang baik, menjadi rezeki. Tapi ketika kendaraan ini membuat dia lalai, membawanya ke tempat maksiat, sesungguhnya dia bukan rezeki. Saat itu jabatan bukan menjadi rezeki, tapi dia adalah azab yang tertunda. Azab yang tertunda itu disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menunda azab mereka, min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka mengerti, tanpa mereka sadar. Wa umli lahum, aku ulur, aku buat umurnya panjang, aku buat yang dia sangka rezeki berlimpah, aku buat badannya sehat. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi setelah memahami makna rezeki, kita paham bahwa
tidak semua yang kita anggap rezeki adalah rezeki, bisa jadi dia adalah laknat. Dan tidak semua yang kita anggap laknat itu adalah laknat, bisa jadi dia adalah rezeki. Sakit, bagi sebagian orang sakit adalah laknat. Setelah Islam datang, Allah merubah cara pandang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, cara Allah untuk menghapus segala silap salah dan dosa. Adapun kenapa orang ini kaya, ini tidak kaya, kita disuruh berusaha, bercocok tanam, bisnis, dengan tetap tidak meninggalkan sholat. Adapun orang yang hanya sholat tanpa berusaha berikhtiar, maka tidak akan mungkin dia bisa kaya raya. Tapi kalau Allah mau, tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. InsyaAllah talibul mujtahid Muhammad, beliau nanti ibadahnya tetap rajin dan diberikan Allah rezeki berlimpah dalam bentuk harta dan kekuasaan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, apa itu ridha? Ridha artinya sururul qalbi bimururil qadha. Hati merasa tenang dan bahagia ketika takdir Allah terjadi. Apa tanda ridha seorang guru kepada murid? Berkah ilmunya. Maka walaupun nanti adinda menjadi profesor, doktor, menteri, presiden, pejabat, punya harta, punya pondok, santrinya banyak, insyaAllah, amin, tetap datang ke pondok. Kita tidak pernah lebih dari guru kita. Kita tetap cium tangannya, tetap muliakan. Supaya apa? Supaya ridha. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, meninggal tahun 204, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal tahun 241. Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab yang keempat, berdoa, da'autu lis-Syafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya, arba'ina sanah, 40 tahun. Begitulah murid mencari ridha gurunya. Bagaimana sikap kita terhadap guru kita? Kal mayyiti baina ghasilihi, seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Pernah melihat mayat dimandikan? Begitulah sikap kita terhadap guru kita. Sampai hari ini belum pernah ada mayat yang lawan ketika hidungnya dibersihkan. Kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat di antara orang yang memandikannya. Itulah guru kita. Kalau ayah kita yang menyebabkan kita keluar dari alam ghaib ke alam nyata setelah dikandung ibu kita, maka guru kita mengeluarkan kita min alamiz zulumat ila alamin nur, dari alam kegelapan, kejahilan, kebodohan kepada alam yang terang benderang. Maka bergurulah. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Maka Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Guru beliau berapa? Kita baca dalam takhrij, kita baca dalam biografi Imam Al-Bukhari, gurunya lebih 2000 orang. Maka kita berguru, alhamdulillah, Al-Amin Perenduan, terdiri dari para masyaih Al-Kibar. Tahun lalu saya datang kemari, ada di antara guru ustaz kita, alumni dari Ummul Qura, wafat rahimahullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu afi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Ada dari berbagai macam penjuru dunia, dari mulai Sudan, Mesir, Al-Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Istafattum kathiran min jamahiril ulama. Adik-adik, para santri sekalian, ambil manfaat ini dari guru. Bagaimana dengan orang tua? Allah menempatkan orang tua setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu langsung wa bil walidaini ihsana. Begitu juga dengan murkanya. Ala adullukum ala akbaril kabair? Maukah aku tunjukkan kepada kamu dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama, al isyraku billah, syirik kepada Allah. Setelah Allah langsung orang tua. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhutil walidain. Senangkan hati orang tuamu. Ustaz dulu waktu kuliah cita-citanya jadi apa? Pernah ustaz cita-cita jadi ulama, jadi ustaz? Tidak sama sekali. Cita-cita saya simple saja. Saya mau kuliah S1,
S1, S2, S3, habis itu saya bawa 3 ijazah saya mau jadi dosen, kalau saya dapat uang, saya akan bahagiakan ibu saya. Tidak banyak, ibu dan ayah orang tua. Muliakan orang tuamu, Allah akan memuliakanmu. Muliakan orang tuamu, Allah akan membukakan pintu rezeki untukmu. Kalau belum mampu memuliakan, kalau belum mampu membahagiakan, paling tidak jangan menyusahkan. Saya yakin dan percaya adik-adik semua menjadi orang yang qurrata ayun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati orang tua, mendapat ridho orang tua dan guru insyaallah. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Syukran ala tawsiyatikum wa qad ra'aitu talibatan masakat mikrofon wal adri masmuh masmuha tafaddali wa dhkuri al anwan wal fasl wal ism. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Kiai dan Nyai dan Ustaz Abdul Somad yang kami cintai. Nama saya Ruli Febri, asal Palembang. Afan sebelumnya Ustaz, pertanyaan yang akan saya sampaikan ini sering dilontarkan di masyarakat biasanya. Terjadi di rumah saya itu, ada sebuah masjid yang disedekahkan sajadah oleh seorang bandar narkoba. Lalu sajadah ini tidak pernah digunakan oleh masyarakat sana karena masyarakat mengira kalau menggunakan sajadah ini haram begitu. Jadi bagaimana cara kami menanggapi pemikiran masyarakat yang seperti ini? Syukran. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, thayyib, yang baik-baik. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada orang datang ke tempat kita memberikan semen, memberikan batu bata, memberikan sajadah? Apakah kita mesti tanya ini dari uang baik atau dari narkoba atau ganja? Maka kita berhusnuzon kepada orang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minazzan, jangan kamu berburuk sangka. Sikap kita kepada saudara kita, la tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Jasus boleh di pondok. Adapun orang al-mujahirun, mujahirun adalah orang yang menunjukkan dosanya dengan bangga. Sekarang banyak sekali al-mujahirun, al-jahru, jahara yujahiru, mujahirun, menampakkan dosanya dalam channel YouTube, menunjukkan dia pelaku maksiat dan dia memang kita kenal orang yang tidak baik. Maka kita menyelamatkan diri. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu mendekat kepada orang zalim, nanti kamu terkena jilatan api neraka. Begitulah Allah menyelamatkan kita. Perbuatannya mungkar. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka robah. Kalau punya kekuasaan, biadih, tangkap dia, serahkan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lisan sampaikan ke dia, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kalau tidak sanggup, fabi qalbi, diam. Tapi jangan lupa, wadzalika adhaful iman, itu adalah perbuatan selemah-lemah iman. Umat ini mulia bukan karena hajinya bolak-balik. Umat ini mulia bukan karena dia salat tahajud malam. Umat ini mulia kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam hadis Nabi katakan, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan munkar, perbuatan maksiat, narkoba.
Kalau kamu tidak melakukan nahi mungkar, la yusikanna ayyab'athallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan nanti Allah akan menurunkan hukuman tsunami, gempa bumi, bencana, angin puting beliung. Ketika musibah itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Kenapa pelaku dosa itu merasa perbuatannya tidak dosa? Karena orang yang baik diam. As-sakitu 'anil haq, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, maka dia adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari perbuatan mungkar ini insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Zilan. As-sa'il binatullah wujud. Tafadhal, taqaddam, taqaddam. Terus terang tadi sebelum dimulai saya dapat WhatsApp dari Ustaz Nur Hasan, pendamping setia Ustaz Abdul Somad. Takut santri malu-malu dan santriwati mau tanya, beliau ini ada 13 pertanyaan yang dikirim dan salah satunya yang menggelitik saya nanti dijawab setelah santri putra ini bertanya, hal waqa'tum fil hubbi, semua pakai bahasa Arab. Adakah antum pernah mengungkapkan rasa cinta? Ya. Yani as-su'al laysa minni bal innama minhu. Tafadhal. Udzkur al-ism wal fasl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismil karim ahadiyan zaid faqihul haqqi talibusan al-asadisah ad-dini jitu min Surabaya tashilanni wa tafhiman li tullabil musaddidin antiku Indonesiatan. Ada dua poin Ustaz yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mungkin ingin antum menceritakan perjuangan antum di dalam menuntut ilmu hingga meraih gelar Kiai Haji Dr. Abdul Somad LC DSA PhD. Kemudian yang kedua, saya ingin curhat Ustaz. Sepertinya cita-cita saya sama seperti antum, pengen jadi dosen. Tapi di tengah-tengah perjalanannya saya pribadi sering lalai Ustaz. Jadi jika diperkenankan, saya ingin meminta serbuan antum Ustaz, agar ketika saya malas, saya lihat serbuan antum supaya timbul rasa semangat lagi dalam menuntut ilmu Ustaz. Sekian dari saya. Jika tidak diperkenankan Ustaz, maka tidak apa-apa, saya minta doa saja Ustaz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fika. Orang Cina membawa nyonya. Nyonyanya pergi ke taman. Banyak jamaah yang bertanya, baru ini sambil minta surban. Baik, ini bukan untuk takbur, hanya sekedar motivasi bagi adik-adik semua. Jadikan ini sebagai motivasi. Tadi nanya nama Ustaz Somad, yang ujung, dari ujung PhD. PH itu filosofi, D-nya doktor, doktor of philosophy. Jadi membacanya dari belakang, walaupun tulisannya PhD, doctor of philosophy, S3 dari Universitas Islamic Omdurman University Sudan. Judulnya Sheikh Muhammad Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam menyebarkan hadis di Indonesia.
disidangkan pada bulan Desember tahun 2000, dibimbing langsung oleh Syekh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Kemudian DESE itu bukan kampung. DESE singkatan dari Diplom Etude Supérieur Approfondi, dari bahasa Perancis, karena Maroko jajahan Perancis. Saya dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Bahasa Arabnya Al-Wakalah Al-Maghribiyah Lit-Ta'awun Ad-Dawli. Judul tesis S2-nya Rijalul Muwatta' Was-Sahihain Alladzina Dha'afahumun Nasa'i Fi Kitabid Du'afa' Wal-Matrukin Jam'an Wa Dirasatan. Periwayat-periwayat hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Muwatta' yang didhaifkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Ad-Du'afa' Wal-Matrukin lebih kurang 62 rawi dalam ilmu Ad-Jarah Wat-Ta'dil. Saya dapat beasiswa dari pemerintah Maroko, satu bulannya 800 dirham, lalu kemudian masuk bulan Desember 2004, munakotlahnya bulan November 2006. Saya selesaikan S2-nya dalam setahun 11 bulan dengan tesis 300 halaman berbahasa Arab. Mudah-mudahan motivasi buat adinda dan adik-adik semua untuk segera tamat, nanti lanjut S1, S2, S3, STLR, STendol, S Bandung. Kemudian LC, LC itu singkatan dari tulisan licence. Orang Inggris menyebutnya license, orang Spanyol, orang Prancis menyebutnya lisong. Bahasa Arabnya ijazah, ajaza yujizu ijazatan. Artinya orang ini sudah dapat ijazah, yujizu, boleh menyampaikan ajaran Islam dari Universitas Al-Azhar. Pemerintah Mesir, Universitas Al-Azhar memberikan 100 beasiswa untuk Indonesia. Diadakan seleksi tes. Tahun 1996, lulus 100 orang. Salah satu diantaranya adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, kakak kelas saya, kenal kan? Tahun 1998, 2 tahun setelah itu, lulus 100 orang, salah satunya namanya Abdul Somad. Kami bertemu di Mesir, saya selalu melihat beliau, tapi beliau jarang melihat saya. Akhirnya kami bertemu. Lalu kemudian ketika saya tamat SMP kelas 3 tahun 1993, saya pergi ke Medan. Habis sholat subuh saya mampir ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib MA, Imam Besar Wakil Rektor Universitas Al-Wasliyah. Saya dapat kabar bahwa beliau bisa memberangkatkan orang ke Timur Tengah. Waktu itu saya baru berumur 15 tahun, tamat SMP. Saya datang ke rumahnya habis sholat subuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab. Waktu itu saya gak tahu Sudan, gak tahu Mesir, gak tahu Maroko. Pokoknya Arab. Yang penting berangkat ke Arab. Ustaz, saya mau ke Arab. Dia lihat saya dari ujung rambut ke ujung kaki. Mungkin dia ngeliat ini orang waras atau apa. Kata dia, kamu kelas berapa sekarang? Saya kelas 3 SMP Ustaz. Kata dia, kamu sekolah dulu yang benar, tamat pondok, nanti datang lagi ke sini. Setelah itu saya tunggu 3 tahun. Tamat 96 saya datang lagi. Saya bilang, Ustaz, saya yang datang dulu, saya mau berangkat. Ijazah kamu terjemahkan bahasa Arab, legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir ke Departemen Kehakiman, nanti ikut tes lalu berangkat. Dari kampung, dari Riau, dari Sumatera, mendengar legalisir departemen-departemen down. Saya masuk kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab. Hati saya di Riau, jasad saya di Riau, kaki saya di Riau, tapi pikiran saya sudah terbang juga ke Arab. Akhirnya saya mencari-cari informasi, kirim surat ke Medan. Belum ada lagi www.google.com. Memang zaman kalian zaman keberuntungan adik-adik, cari informasi mudah. Saya kirim surat
kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci. Tolong kau kirimkan informasi. Akhirnya kawan-kawan dari Medan mengirim kabar, Somad datang ke Medan, ada ujian tes ke Mesir. Ujiannya besok pagi terakhir. Suratnya sampai hari ini, pendaftaran terakhir besok pagi. Langsung saya naik mobil dari Riau ke Medan, 12 jam naik mobil. Akhirnya sampai pagi, mendaftar, besoknya tes, lalu kemudian lulus dan berangkat. Tapi sempat umur banyak terbuang. Jadi perjuangan adik-adik tidak sesulit saya karena kemudahan informasi. Apalagi alumni dari Al-Amin. Alumni Al-Amin ini tersebar ke seluruh dunia. Apalagi dengan rekomendasi para masyayikh kita, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak Idris. Mereka kenal semua. Adik-adik tinggal gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi jangan lupa kakimu tetap nginjak di bumi. Karena kalau kakimu gak nginjak, berarti kita jadi hantu. Adik-adik jauh lebih mudah. Adapun profesor itu dari pertama Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Yang kedua Universitas Malaysia Sabah Malaysia USM. Yang ketiga Universitas Islam Malaka. Unimel, Universitas Malaka Malaysia. Jadi sebetulnya kalau mau ditulis betul tiga kali. Prop, prop, prop. Adapun kiai itu adalah definisi di Indonesia, kiai artinya yang punya pondok. Nah, jadi saya mengasuh pondok, maka dipanggil orang kiai untuk di Pulau Jawa. Dulu benda-benda keramat di Jawa dipanggil kiai. Gending dipanggil kiai. Gong dipanggil kiai. Lembu yang warna putih pun dipanggil kiai. Makanya kalau ada orang yang enggak bisa baca kitab, kiai itu namanya Kiai Slamet. Lembu warna putih. Nah, mohon maaf bukan nama orang. Nah, itu kiai. Adapun haji, haji adalah sebagian orang mengatakan tidak perlu ditulis, tapi itu sebagai penghormatan. Mudah-mudahan adik-adik semua menjadi termotivasi. Itu saja niat Al-Fakir dan menjelaskan ini karena ditanya. Kepada Ananda, Adinda, dipersilakan naik ke atas sejenak. Anu, di barat-barat. Tayyib, as-sa'ilah al-akhirah. Tafaddali, ana ra'aitu ustadatan. Tumsiku mikrofon wa tu'arrif nafsaha. Tafaddali. Tolong yang penanya berikutnya jangan minta sarung. Tasbih ma'am. Takbir. 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 Subhanallah. Ya. Tasbih, tasbih. Mana fotografer? Ya. Sama saya. Nah. Syukran jazir. Tafadhali. Sa'ilah. Al-waktu illa khamsu daqa'iq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran para kiai dan nyai. Irfa'i Yang terhormat jajaran para kiai dan nyai serta yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad. Perkenalkan Ustadz, nama saya Durrotun Adila. Saya berasal dari Bangka Belitung. Berdirinya saya di sini tentu tidak ingin meminta sorban, sarung dan kopiah dan lain-lain. Mahasiswi semester berapa? Kebetulan saya juga sama seperti antum, mahasiswi Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 di kampus Mahasantri Unia Perenduan. Ustadz, selayaknya kois, tidak ada manusia yang siap menghadapi kehilangan orang yang dicintai bahkan sebelum sempat memiliki. Maka jika kehilangan itu sampai pada garis hidup kita,
baik kehilangan orang tua, pasangan, guru maupun teman-teman terdekat. Bagaimana cara kita supaya bijak menerima kehilangan tersebut, tidak menyalahkan takdir hingga kita sampai pada hikmah yang Allah maksudkan. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kehilangan, sesungguhnya Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak, tapi kita tidak menyadarinya. Tahun 2019, tanggal 18 Maret, malam terakhir tausiah safari di bulan Maret 2019 di Pulau Madura, saya kehilangan ibu saya. Setelah 6 tahun berlalu, apa yang dikatakan ulama benar. Ketika kau kehilangan, diambil Allah orang tersayang, Allah mengganti lebih banyak dan lebih baik. Tapi yang hilang tetap tidak tergantikan. Kenapa? Karena kita terlalu memikirkan yang berlalu daripada yang akan datang. Maka coba kita robah sudut pandang kita, bahwa yang diambil Allah itu tidak seberapa, yang dia gantikan lebih banyak lagi. Kalau kita tetap hidup, kita bersama dengan yang kita sayang, dan di alam sana menunggu orang-orang yang pernah kita hilang, dan mereka sedang menanti kita. Saya selalu melihat hidup begitu. Kalau saya hidup sekarang, saya dengan istri saya, dengan anak saya. Tapi kalau saya mati, ada ibu saya, ada ayah saya yang menantikan saya. Sehingga kita hanya berpindah jalan. Kalau ada adik-adik nanti pergi ke Mesir, kemanapun pergi, kehilangan. Maka pesan Imam Syafi'i, safir, pergilah. Jangan tunda kepergianmu untuk meraih cita-cita beasiswa. Safir, adapun yang hilang, tajid iwadan amman tufariquhu. Segala yang hilang itu akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini engkau punya kawan sahabat yang baik, nanti di Mesir, di Sudan, di Maroko akan bertemu juga dengan orang yang baik-baik. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan antara karyawan dengan direktur. Hubungan kita dengan Allah bukan antara guru dengan murid. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan husnuzan. Apapun yang dilakukan untuk kita, menurut kita tidak baik, kita marah, tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Adakah orang yang lebih baik daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam kandungan hilang ayahnya? Dituliskan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam murid Barzanji yang selalu kita baca bulan Maulid. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Dalam kandungan meninggal ayahnya, lahir ke dunia meninggal ibunya, diasuh oleh kakek meninggal datuknya, diasuh oleh paman, pamannya juga meninggal. Istri yang selalu melindungi meninggal juga Khadijah di tahun yang sama, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Anaknya 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 3 meninggal ketika masih hidup. 6 bulan setelah itu barulah meninggal Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah juga meninggal dari Khadijah. Dari Maria Al-Qibtiyah lahir anak laki-laki namanya Ibrahim, meninggal usia 18 bulan. Apa yang diinginkan Allah dengan mengambil orang tersayang? Supaya hati kita hampa, kosong. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada anak. Yang ada hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada manusia, manusia akan binasa. Jangan berharap pada pohon kayu, pohon akan tumbang. Jangan berharap pada harta, harta akan sirna. Jangan berharap pada kuasa, kuasa akan berakhir di kantor KPK. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Langkahkan kaki, hayunkan tangan, bismillahi tawakkaltu 'alallah wa'tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Kenapa Allah cabut orang-orang tempat kita curhat? Ayah tempat kita berbagi cerita, dia ambil. Ibu tempat kita bertukar pikiran, dia ambil. Supaya kita hanya bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu melihat orang yang berbagi kasih hatinya kepada manusia. Datang malaikat maut,
bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana malakul maut. Bayangkan kalau ada orang salam besok pagi kita buka pintu, man anta? Ana Israel. Madza turidu? Apa yang kau mau wahai malakul maut? Apa kata jawab malaikat maut Israel? Uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu habibun habibahu? Adakah pencinta yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apa jawab malaikat maut? Hal khalilun yakhafu liqa'a khalilihi? Apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan mahabbah. Qul, katakan ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka apapun yang diambil Allah dari kita, kalau dasarnya adalah cinta, maka kita tidak akan marah. Tapi berkata-kata, menggerakkan lidah, jauh lebih ringan. Ketika mengalaminya, amat sangat berat. Siapa yang menyabarkan kita? Wasta'inu bisabri wassalah. Satu lagi, ada sahabat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tegar ketika diuji Allah, diambil orang tersayang, terkasih di antara kita. Wallahu a'lam bisab. Doa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, supaya Pondok Al-Amin Perinduan Allah berikan kekuatan dalam menghadapi fitnah akhir zaman yang luar biasa. Para kiai kita disehatkan, diistiqomahkan, dikuatkan, diberikan kekuatan iman dan Islam kepada para santri untuk menuntut ilmu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.